yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya, iya, terus di mana-mana di Purworejo barang mengikuti ya, mengikuti sehingga yang saat itu niati guyon tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu Abah minta maaf sama Kang Sol. Detik-detik Gus Miftah datangi rumah penjual es teh untuk minta maaf, disambut pelukan dan tangis. Setelah videonya viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh saat momen pengajian, Gus Miftah langsung bertolak ke Magelang, Jawa Tengah. Ia mendatangi rumah Sun Haji, di Dusun Gesari, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabag. Sun Haji adalah pedagang es teh yang viral dan mendapat simpati dari banyak netizen karena perlakuan Gus Miftah. Rabu 4 Desember 2024, untuk kali pertama Gus Miftah dan Sun Haji bertemu langsung setelah video viral itu. Pantau tribunjogja.com, setiba di lokasi, Gus Miftah yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sun Haji. Sun Haji menangis. Ia menumpahkan emosinya di pundak Gus Miftah. Pelukan itu sangat erat. Berlangsung beberapa detik. Sementara Gus Miftah tampak berkaca-kaca matanya. Sun Haji kemudian mengajak Gus Miftah masuk rumahnya yang sederhana. Sambil duduk lesehan, keduanya berbincang. Gus Miftah meminta maaf kepada Sun Haji. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Iya. Terus di mana-mana di Purworejo barang mengikuti ya. Mengikuti sehingga yang saat itu niati guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah. Kalau hebat itu. Dan Kang Ira ya berarti. Iya Pak. Iya Pak. Pendapatmu bi moro-moro rame. Iya. Karena kalah. Niati guyon masih jadi kedawan-dawan. Ya. Tapi hikmah itu mau. Hikmah. Mari kita bisa pengajian di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol ST, Sol ST. Alhamdulillah, yang ngerapok itu kita ketemu. Nyambutnya munggah kan bu ST. Ya, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.